Binsar Panjaitan menghibahkan 10 hektar tanah di wilayah Sentul City ke PBNU. Kunjungan dan hibah tanah yang diprakarsai Luhut Binsar Panjaitan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Saroj. Ternyata hibah tanah tersebut merupakan amanat sekaligus janji yang sempat dibicarakan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Gus Dur. Saya senang sekali hari ini bisa berkunjung lagi ke rumah saudara saya, warga Nahdliyin, untuk menunaikan amanat sekaligus janji yang sempat saya bicarakan dengan guru saya, almarhum Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat, kata Luhut Binsar Panjaitan.